harga komoditi sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Perumnas Kota Cirebon mengalami lonjakan signifikan, khususnya kebutuhan tomat. Sejak beberapa hari terakhir, harga jual tomat melejit hingga 3 kali lipat dari biasanya. Seperti terpantau pada Kamis pagi, sejumlah pedagang kebutuhan pokok mengaku saat ini menjual tomat dengan harga Rp24.000 dari harga biasanya hanya Rp8.000. Kenaikan harga tomat menurut pedagang karena kondisi pasokan ke pasar induk berkurang. Meski harga jual tomat saat ini cenderung tinggi, namun karena menjadi kebutuhan pokok masih tetap dibeli oleh konsumen untuk keperluan memasak. Harga tomatnya sekilonya teh lagi Rp24.000. Lonjak ya? Iya, lagi melonjak. Yang biasanya teh cuma sekilo Rp8.000, sekarang Rp24.000. Sejak kapan? Udah ada seminggu. Iya, seminggu, dua mingguan lah. Sekarang kenapa, masih. Kenapa tuh teh? Kayaknya sih dari sananya teh musimnya kali ya, atau lagi barangnya lagi kosong. Jadi kalau kosong tuh dinaikin harga dari sananya teh. Jadi naik semua. Untuk sementara, pedagang menyediakan stok tomat kisaran 20-30 kg per hari. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.